jugaven Bojigan cuma cerita panjang lebar. Itu memang hari Jumat, kita memang ada pertandingan keras dan pertandingannya hari saat hari Minggu ya hari Minggu. Pertandingan hari Minggu. Tapi kan mungkin apa masyarakat mungkin bisa tahu kalau pengaruh minuman itu kan jadi kalau menjelang satu hari pasti sudah normal kembali ya. Dan ketika apa kita meeting dalam ruang ganti, saya sudah bilang sama coach kalau saya sudah jujur coach, saya dengan bos kemarin hari ini terserah kembali lagi ke coach ya, karena ini kan kita juga mau dicoba coach mau pasang atau tidak terserah coach. Nah itu saya sudah sampaikan. Terus coach punya jawaban, oh adik bagaimana sudah terlanjur ya main saja. Dalam pertandingan terjadi kekacauan itu, saya yang keluar duluannya, babak pertama ditarik diganti, terus Boas babak kedua. Tapi setelah kita dua ditarik baru ada insidennya yang kacau itu. Jadi untuk setelah insiden terjadi, jadi pertandingan dihentikan, kita masuk ke dalam ruang ganti dan pun di situ pun bicara banyak ya, dan kayaknya semua itu di apa dikaitkan dengan apa kita dua punya ini ya, punya apa yang kita buat ya. Dan coach sendiri kemarin kan bilang kalau dia bilang kalau pertandingan semua ini kan bermula karena mungkin Boji dengan tiba punya perbuatan. Tapi itu kan kalau kita ikut coach punya kata-kata, dia bilang lah itu. Saya ini baru dengar, tapi mungkin beritanya mungkin beredar di Indonesia, di apa wilayah barat sana, mungkin di daerah Jawa. Tapi juga mungkin saksi hidup itu mungkin kita punya sumber-sumber, terus mungkin ada manajemen, tambah lagi pemain-pemain yang inisiatif sama sekali. Kalau memang mau dibilang saya dengan bos memakai doping dan narkoba, itu mereka tanya saja langsung kepada mereka, pasti mereka akan menjawab. Selama ini yang biasa kita kontrol ya, biasa cuma santai-santai ya, biasa kiras itu. Terus, kenapa? Dari semua yang statement yang kemarin untuk bicara itu, ada satu yang saya mau bilang begini, sebenarnya kejadian yang kita dua diputuskan ini, saya pikir ini saya tidak bisa meluas ya, tidak bisa sampai sekarang ini. Tapi karena coach punya statement yang kemarin, jadi sebenarnya saya ini tidak mau bicara dengan wartawan satupun. Karena saya pikir ya sudah, mungkin ini sudah jalan Tuhan ya, saya dikasih keluar ya dari persekutuan. Tapi karena coach punya apa, statement yang kemarin tentang kacauan yang diwang ganti, terus yang konsumsi
masih apa ya, lobbynya sampai membahayakan, mungkin membahayakan nyawa orang lain yang nyawa. Saya pikir ini yang malam ini saya harus bicara, klarifikasi. Kalau saya dengan bos selama ini kita tidak pakai orang itu ya. Mungkin teman-teman yang selalu bersama kita main sama-sama mungkin mereka tahu ya. Dan saya pikir ini apa, harus bertanggung jawab ya. Kalau boleh bilang karena ini dia apa, memang buat kita belum baik ini sebelum Indonesia. Terus apa yang tadi yang kemarin tentang apa, ada kekacauan di ruang ganti ya. Saya pikir tidak ada kekacauan karena itu banyak sekali yang senior-senior yang tanya enggak bosan, kenapa di ruang ganti ini sampai sembilan ada kekacauan di ruang ganti. Ini tidak ada kekacauan, yang terjadi itu cuma saya pergi apa, bicara baik-baik ya dengan coach tentang kemarin sudah ini sudah bilang jadi bisa jalan kita dipaksakan untuk diturunkan karena takut nanti kita tidak tampil 100% ya. Mungkin itu alasannya saya sampaikan ke coach sebelum pertandingan.